Iya pak. Ngapain aja pak? Ya, memimpin rapat dengan menteri-menteri. Kemudian pergi ke Aceh sampai ke Papua untuk ngecek itu, ngecek jalan bagus enggak, ngecek waduk-waduk, ngecek pelabuhan, ngecek airport, gitu. Ya, udah anak-anak, jadi yang paling penting, anak-anak belajar semuanya, ya. Belajar semuanya. Ya. Jangan lupa selalu ini, pakai masker. Selalu pakai masker, ya. Ya, Pak. Kalau sehabis kegiatan cuci tangan pakai sabun, jangan lupa. Ya, Pak. Ya. Dan juga menjaga jarak kalau berbicara dengan yang lainnya. Juga mengingatkan kepada teman-temannya, kepada tetangganya untuk selalu memakai masker, ya. Kalau keluar rumah. Anak-anakku semua adalah masa depan Indonesia. Harus tetap semangat belajar. Dan teruslah bergembira. Rajin beribadah. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon perlindungan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia. Selamat dari anak nasional untuk semua anak-anakku di Indonesia. Anak-anak terlindungi, Indonesia maju. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih anak-anak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.